Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Tarikh jualan rasmi untuk Huawei Mate 10 Porsche Design di Malaysia akhirnya diketahui, yang mana bakal dijual di Malaysia bermula 8 Disember pada harga RM6,999. Huawei juga turut berkongsi mengenai sistem pengimbas wajah yang dibangunkan mereka, yang mana mampu memberi bacaan 10 kali ganda lebih tepat berbanding Face ID. Bagi para pelajar yang berminat dengan pelan Unify Edu 10 Mbps, pelan dengan langganan RM99 ini hanya ditawarkan secara terhad sehingga 31 Disember 2018 melalui pendaftaran di TM Point seluruh negara. Google telah melancarkan aplikasi Datally, iaitu aplikasi penjimatan data untuk Android dengan kemudahan untuk memantau penggunaan data dan sokongan mencari Wi-Fi terbuka. Microsoft pula telah mula menawarkan Microsoft Edge untuk pengguna iOS dan Android di seluruh dunia setelah diuji secara preview sejak bulan Oktober. Bagi peminat Ragnarok Online, pengguna kini boleh memainkannya dalam beta terbuka dengan permainan bercorak MMO melalui penawaran watak dan kawasan berbeza. Bagi yang sedang menantikan HTC U11 Plus, peranti ini telah melepasi pengesahan sirim dan bakal dilancarkan tidak lama lagi untuk pasaran tempatan. Dan akhir sekali, pengguna Maxis dan Hotlink kini telah boleh menggunakan bil telekomunikasi untuk pembelian di App Store dan iTunes untuk memudahkan pengguna membuat pembelian tanpa penggunaan kad kredit. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada masa akan datang untuk rangkuman Amaz 24. Saya Aida Kamalia untuk Amaz.